Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang jujur lagi percaya, hadirin kaum muslimin yang senantiasa saya banggakan. Bagaimana kabar hadirin sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, presiden pertama sang proklamator putra sang fajar Bapak Haji Insinyur Soekarno pernah berkata di dalam pidatonya, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semuanya dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Hadirin yang berbahagia, jika kita melihat keadaan pemuda di zaman sekarang, sungguh mengiris hati. Narkoba bertebaran di mana-mana, praktik perzinahan merajalela, tawuran antar pelajar sudah biasa. Rokok apalagi? Kerusakan-kerusakan seperti ini telah dilewati setiap harinya. Para pemuda hanya memikirkan hawa nafsunya. Mereka tidak pernah memikirkan masa depannya. Segala sesuatu yang menghadang di hadapannya langsung dihantam. Hanya dengan bermodalkan nekat, mereka bisa mengorbankan nyawanya demi hal yang sia-sia. Padahal mereka adalah sosok tunas bangsa. Untuk itu tergeraklah hati saya untuk mengangkat judul pidato Merubah Akhlak Pemuda. Hadirin yang berbahagia, kita menginginkan bangsa Indonesia menjadi semakin baik tentunya. Maka pemudalah kuncinya. Benar hadirin? Imam Nagdi menyebutkan di dalam kitabnya, kita beribadah